Timnas Amin membentuk Satgas Saksi untuk mengawasi jalannya pemilu 2024, termasuk mencegah potensi kecurangan. Tamsil Rinrung, asisten pelatih dan deputi saksi serta peorganisasian Timnas Amin, menjelaskan bahwa setiap TPS akan memiliki satu saksi utama dan satu saksi cadangan. Jumlah total saksi yang akan ditempatkan mencapai 823.220 di seluruh TPS, termasuk dalam dan luar negeri. Saksi cadangan diperlukan sebagai pengganti jika saksi utama berhalangan. Selain itu, akan ada saksi di luar TPS tanpa batasan jumlah. M. Syaubi Aladrius, Kapten Timnas Amin, akan memimpin Satgas Saksi dengan Sudirman Said sebagai Ketua Steering Committee atau SC dan Tamsil Nilrong sebagai Ketua Organizing Committee atau OC. Tugas saksi juga melibatkan dokumentasi hasil perolehan suara pasangan calon di TPS yang diizinkan untuk dipoto atau direkam kecuali di dalam bilik suara. Muzamil menekankan bahwa satu-satunya aspek yang rahasia di dalam TPS adalah di bilik suara. Satgas Saksi akan diberikan pembekalan untuk memahami tugas mereka di lapangan, termasuk dengan buku saku sakti, panduan aplikasi, panduan saksi THN Amin, dan video tutorial aplikasi. Tim menyatakan kesiapannya menghadapi pemilu dan meyakini netralitas penyelenggara untuk menghasilkan pemilu yang bermartabat.